disajikan dalam iMusic setiap Senin dan Rabu pukul 10.30 WITA hanya di iNews. Suka kulineran tapi nggak tahu cara masaknya? Hahaha, berarti kalian harus tonton yang satu ini. Di sini, kami akan mengulas rasa serta membongkar semua resep rahasia dari menu istimewa yang ada di Bumi Etam. Makanya, jangan lewatkan program terbaru kami, Menu Istimewa, setiap hari Minggu pukul 11.30 WITA, hanya di iNews. Kita kali ini ada kakap ikan kakap tiga rasa. Ikan kakap tiga rasa. Rasa apa aja nih, Mas? Jadi sausnya ini kita ada tiga rasa. Dari sausnya itu ada dari manis, asam, sama pedas. Oh, berarti tiga rasanya tuh manis, asam, pedas. Oke. Buat pemirsa di rumah bisa ngikuti nih untuk membuat ikan kakap tiga rasa ini, karena bahan-bahannya kan bisa didapetin kok ya di rumah sendiri, mungkin bisa didapetin tuh. Jadi bahan utamanya adalah ikan kakap. Ya pasti, karena kan ikan. Dan untuk bumbu sausnya, kita di sini ada saus tomat, saus sambal, saus tiram, sama gula sedikit. Gula. Nah, jadi gula. Manisnya ada dari gula dan asamnya itu ada lagi satu jadi dari perasan dari nanas. Oh, ada buah nanasnya juga. Ya. Oh, berarti sari-sari nanasnya tuh ya? Iya, benar. Di blender atau di blender bisa, di peras bisa. Oh, di peras kayak peras jeruk gitu ya? Bawang putih, bawang bombay, merah. Cabai merah. Terus cabai keriting ya, cabai rawit. Terus tomat. Terus apa lagi, Mas? Kalau paprika sih itu wajib. Oh, berarti nggak wajib ya, berarti bisa penggantinya tomat mungkin ya? Karena unsur paprika juga udah ada di cabai besar juga. Oh, rasanya sama-sama gitu ya? Oke, terus untuk bahan-bahannya nih, ditumis-tumis, dipotong-potong, atau langsung masuk atau gimana? Bahannya itu kita tumis, Mas. Tumis ya? Karena ini berbentuk saus, jadi semua udah bentuk dalam air lah. Kayak saus tomat sudah bentuk dalam air. Iya. Yang dipotong cuma bawang putih, bawang putihnya dicincang-cincang ya? Bawang putihnya tuh dicop. Kalau bahasa kita sih dicop, tapi kalau bahasa di rumah tuh dicincang. Dicincang. Oh, buat ibu-ibu di rumah, bawang putihnya dicincang gitu ya. Terus sama irisan bawang bombay. Oh, irisan bawang bombay. Ini kan ikan kakap putih nih. Iya, benar. Apakah bisa kakap yang lain? Mungkin ada jenis-jenis kakapnya. Kenapa kakap putih makainya nih? Karena kita memilih kakap putih, dagingnya sih lebih berasa manisnya. Lebih manis. Benar. Jadi kalau kakap merah tuh kalau udah dia lama, baunya tuh udah terlalu amis banget. Oh, berarti kalau kakap putih ini agak sedikit manis. Agak sedikit manis. Kalau kakap merah? Kalau kakap merah tuh untuk dibekukannya itu dia kadang bau amis. Oh, biarpun sudah dibukukan tetap bau amis, kalau beda sama ini berarti ya? Nah, untuk memilih kakap nih, ada tipsnya nggak sih buat ibu-ibu di rumah nih yang mungkin belum tahu cara memilih kakap yang bagus gimana sih? Kalau tips memilih ikan laut ya, ini kan dari ikan laut. Tipsnya sih dilihat dari bola matanya. Oh, jadi, bola matanya. Ya, jadi bola matanya tuh kalau dia masih putih itu benar masih segar. Oh, berarti dilihat dari bola itu kuahnya putih, segar, kuahnya kuning. Dia kalau ada dia banyak kuahnya. Oh, pucat. Pucatnya tuh dari kayak bola mata yang hitamnya dia tuh udah pucat tuh, udah enggak segar. Oh, tuh pemirsa. Jadi kalau memilih ikan kakap yang masih segar itu matanya masih putih bersih gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau yang sudah matanya pecah pun hitam-hitamnya sudah pecah, jangan dibeli, itu pasti sudah nggak segar lagi. Nah, Mas, tadi kan saya sempat ikut masak nih sama Mas Eni. Benar. Tadi ikan kakapnya kan sebelum digoreng itu kan
ada warnanya masih kuning-kuning nih, terus dimasukin ke dalam tempat open ya, open. Nah, sebelum di open tuh diapain sih? Warnanya kok jadi kuning gitu? Ya, jadi kalau untuk tetap menjaga rasa ikan, nutrisinya, kita marinade namanya. Oh, marinade. Nah, marinade itu kita bumbuin, baru kita bekukan. Oh, dibumbu itu masih habis disiangin nih, bahasa Indonesia nya disiangin ya. Disiang-bersihkan, terus dikasih bumbu-bumbu itu yang kuning-kuning itu berarti ya? Berarti apa aja tuh, kunyit? Iya, bumbu kuning. Oh, bumbu kuning. Bumbu kuning ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sama kunyit. Sama kunyit, oh, sama kunyitnya itu bikin dia kuning tuh ya. Oh, jadi setelah dikasih itu semua, kita marinade. Marinade itu berarti dimasukkan ke dalam freezer sih. Freezer, kulkas, beda ya, lagi. Beda. Kalau kulkas itu dia mendinginkan. Oh, kok ini membekukan berarti ya? Oh, jadi dibekukan. Berapa lama tuh? Kalau lama untuk ketahanan lebih lama di saat dia beku gini. Oh, jadi berarti di saat dia beku tuh bisa range lamanya benar. Makin lama ya. Bisa seminggu, dua minggu bisa. Gitu. Asal dalam keadaan beku ya. Nah, untuk nanas tadi nih mas, nah, nanas itu kan tadi kan ada yang di blender, terus ada yang diperas gitu nih. Tipsnya nih untuk mengambil airnya nanas itu yang bagus seperti apa sih? Nah, kalau kita pakai, misalnya kita di blender, jangan menggunakan air banyak, karena nanas itu udah banyak airnya ya? Air. Berarti cukup air secukupnya? Cukup air secukupnya aja. Kalau nggak pakai air sama sekali bisa nggak? Lebih bagus. Oh, berarti taruh aja berarti nanasnya dimasukin blender udah, nggak usah pakai air lagi. Oke, cukup mudah ya ternyata buat menu ikan kakap tiga rasa ini ya. Benar. Memberikan informasi menarik dan unik. Apa? Gak pernah absen untuk mendengar karya-karya yang siap. Hingga video klip terupdate Indonesia hingga mancanegara. Kami sajikan dalam iMusic setiap Senin dan Rabu pukul 10.30 WITA hanya di iNews. Menyajikan berita terkini seputar kriminal, politik, hingga sosial budaya Kalimantan Timur. iNews Kaltim hadir setiap Senin hingga Sabtu, pukul 11.30 WITA, hanya di iNews. Suka kulineran tapi nggak tahu cara masaknya? Hahaha, berarti kalian harus tonton yang satu ini. Di sini, kami akan mengulas rasa, serta membongkar semua resep rahasia dari menu istimewa yang ada di Bumi Etam. Makanya, jangan lewatkan program terbaru kami, Menu Istimewa, setiap hari Minggu pukul 11.30 WITA, hanya di iNews. Jumpa lagi pemirsa dalam Dialog Kaltim bersama saya Violeta Yustina. Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang lokus. Berbagai isu daerah, politik, sosial budaya, hingga kesehatan. Kami kupas secara mendalam di Dialog Kaltim. Pemerintah bisa melakukan perlindungan terhadap warga masyarakatnya untuk tidak stunting.
Dialokal Tim hadir di layar Anda setiap Selasa dan Jumat pukul 10.30 WITA, hanya di iNews. Nah, Mas, tadi kan kita sudah bahas bumbu-bumbunya nih. Nah, udah bumbu sudah disiapkan semua. Sekarang proses masaknya nih, gimana nih Mas proses masaknya nih? Kan dari ikannya kan dibekukan nih, habis dibekukan terus diapain lagi tuh? Nah, jadi tadi ikan itu kita bekukan dan proses pencairan itu sebenarnya ada tiga. Oh, dicairkan lagi berarti? Oke. Kalau misalnya gini Mas, kita beli ikan nih, beli ikan kakap nih kan, kita siangin segala macam, terus nggak perlu dibekukan, langsung kita masak bisa? Itu lebih bagus. Berarti nggak perlu harus dibekukan dulu, terus berarti nggak perlu ya? Berarti dari beli kita siangin segala macam, langsung kita goreng, nggak masalah berarti ya? Jadi kita, karena kita menu untuk alangkat atau orderan, ya. Jadi kita harus menyetok untuk ikan ini. Oh ya benar. Jadi nyetok ikannya jangan pakai dibekukan ya, biar tahan lama. Kalau untuk masak langsung di rumah, baiknya langsung dimasak ya. Oke, biar yang seger-segernya maksudnya ya. Jadi itu kan ada proses namanya bekukan. Proses bekukan itu untuk proses mencairkan itu butuh proses lagi. Nah, proses itu ada tiga proses. Ada tiga cara. Nama towing. Nah, towing itu ada tiga dari proses. Memanaskan tuh namanya towing. Iya, mencairkan dari mencairkan ya, dibeku tuh namanya towing. Namanya towing. Apa aja tuh? Satu pakai microwave. Microwave itu berarti oven yang kotak tuh ya. Microwave. Menghangatkan. Yang kedua, proses membanjiri. Membanjiri itu adalah dialiri dengan air. Oh, jadi ditaruh di bawah air begitu. Bahannya kakap ini kita taruh di wadah baskom atau seperti apa itu baru dialirin air. Oh, berarti ditaruh di tempat baskom gitu terus dialirin air. Dan yang ketiga tuh untuk yang paling bagus sih prosesnya tuh dengan air panas. Jadi air panas itu di bawahnya. Bahan yang beku itu di atasnya dilapisin dengan piring atau piring-piring plastik begitu kayak. Atau piring plastik atau piring beruntuk aluminium juga lebih bagus. Oh, biar dia menghantarkan panas ya. Oke, jadi buat pemirsa di rumah, ibu-ibu di rumah nih, untuk memanaskan ikan ini nggak harus punya microwave nih. Jadi bisa dengan masukkan si ikan ini ke dalam baskom terus alirin air ya, langsung bisu dengan air panas, terus di atasnya dikasih piring plastik atau piring seng, dia juga bisa memanas sendiri, mencair sendiri ya. Berarti intinya tuh cuma mencairkan aja ya, biar digorengnya tuh nggak banyak muncul bumbunya ya, semacam percikan ya, percikan itu. Boleh saya tambahkan, untuk membanjirin itu sebenarnya tuh nggak boleh. Bahasanya membanjirin ya, tidak disarankan. Tapi kalau untuk keadaan mendesak nggak apa-apa. Sebenarnya itu menghilangkan nutrisi sebenarnya kalau jadi membanjir itu malah menghilangkan nutrisi si kakapnya ini ya. Yang lebih bagus itu microwave, sama yang lebih bagusnya lagi dari freezer ke chiller. Jadi proses chiller itu mendinginkan. Tapi kalau misalnya habis dibekukan terus kita taruh aja gitu di suhu udara itu lebih bagus juga. Malah bagus juga. Itu kan memakan waktu. Iya, waktu lama. Nah, berarti habis itu setelah itu proses penggorengan nih. Nah, tadi saya lihat kan pas chef lagi goreng nih. Terus sudah terakhir kan ngangkat-ngangkat tuh. Nah, itu udah tahu si beliau ini masak sama enggak, itu gimana sih Mas? Kita lihat dari warnanya sih. Oh, dari warna. Warnanya jadi apa? Lebih keemasan gitu. Oh, keemasan. Berarti coklat-coklat gitu ya. Berarti untuk keringnya tuh berarti kering banget, apakah setengah kering atau gimana? Kalau untuk proses itu ada kering banget atau kering sekali. Nah, kalau kering sekali itu kriuk-kriuk dia jadinya ya. Kalau kering sekali itu tergantung dari cara proses penggorengannya. Itu ada proses api yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Oh, berarti pengaturannya di tong kompornya ya. Jadi kalau untuk kriuk yang benar-benar sampai ke dalamnya dengan menggunakan api sedang aja. Oh, berarti ini dari tadi ini api sedang ya? Api sedang. Makanya dia nggak tapi kering, nggak tapi basah juga, jadi balance ya, nggak basah, nggak kering tuh. Jadi pemirsa kalau pengen buat ikan kakap tiga rasa ini, menggorengnya tuh jangan tapi kering, jadi setengah matang juga nggak setengah matang ya, jadi mendekatin
mendekatin kering dia sudah ya, jadi warnanya sudah berubah menjadi coklat-coklat keemasan gitu jadinya. Nah setelah ikannya sudah masak nih, setelah itu buat sausnya Pak. Nah, buat sausnya nih gimana nih cara buat sausnya? Yang pertama kita harus tumis bawang putih. Bawang putih ya. Terlebih dahulu kita panaskan dulu wajannya atau pan atau teflon. Itu supaya tidak lengket. Jadi kalau pan itu sudah panas, baru kita masukin minyak, itu menghilangkan lengket bahan yang kita mau. Jadi lengket semua di dalam teflon itu ya, Pak. Terus setelah itu, setelah warna agak kecoklatan, baru kita masukin. Itu warna si bawang itu tadi. Bawang putih tadi. Oh, berarti bawang putih yang dicincang itu dimasukin pertama kali ya? Pertama kali. Oke, terus. Karena dia prosesnya agak lama. Oh, berarti agak lama tuh yang ngaduk si bawang putihnya nih ya? Iya, benar. Setelah bawang putih, terus kita masukin bombay. Bombay. Terus diaduk lagi tuh. Bawang bombay sedikit layu dan dilayuin dulu berarti bombaynya ya. Wanginya tuh agak berasa. Oh, sudah kecium aroma-aromanya gitu. Baru kita masukin perasa nanas atau blend. Oh, yang tadi yang sari nanas tadi itu ya. Oh, itu dimasukin. Itu berarti airnya ini berarti dari nanas itu ya? Iya, benar, air nanas. Oh, oke. Terus oke, sudah dimasukin nanasnya. Setelah itu kita masukin saus tomat, saus sambal, sama saus garam. Oh, langsung masukin tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya. Oh, jadi yang membuat dia merah ini saus tomat, saus sambal, terus saus tiram. Saus tiramnya tuh ya. Oh, saus tiram sama kecap beda ya, berarti? Beda. Oh, beda. Kirain sama. Setelah itu? Setelah itu kita masukin bumbu seseningnya. Bumbu sesening itu bumbu ada, sesening? Ya, apa itu? Bumbu sesening itu ada garam. Oh, gula, itu benar. Nah, setelah itu? Kita masukin, kita tunggu dia sedikit mendidih. Sedikit mendidih itu ada berbuih. Oh, gelubuk gitu, oke. Setelah itu baru kita masukin bahan pelengkapnya. Bahan pelengkapnya berarti seperti tomat, ya, paprika, gitu ya. Cabai merah. Wortel itu, oh itu berarti terakhir ya? Benar. Setelah itu diaduk lagi tuh? Diaduk lagi sampai dia benar-benar mendidih. Mendidih kental berarti mendidih ya? Mendidih agak kental karena ada saus tomat di situ. Oh iya, saus tomatnya bikin dia kental ya? Nah itu ditambah air atau gimana tuh? Apa biar dia mengental? Kalau sumpah matikan kentalannya kental banget, bisa ditambahkan air. Oh, kalau nya kekentalan, tambahin air sedikit. Oh, oke, biar dia cair lagi gitu ya. Oke, terus setelah itu? Setelah itu kita siram saus itu ke dalam ikan. Oh, ke ikannya nih. Oh, berarti sudah jadi tuh, tinggal nunggu berbuih. Setelah itu kita disiram ke ikan-ikannya nih ya. Memberikan informasi menarik dan unik. Apa? Gak pernah absen untuk mendengar karya-karya dia. Ya. Hingga video klip terupdate Indonesia hingga mancanegara. Kami sajikan dalam iMusic setiap Senin dan Rabu pukul 10.30 WITA hanya di iNews. Menyajikan berita terkini seputar kriminal, politik, hingga sosial budaya Kalimantan Timur. iNews Kaltim hadir setiap Senin hingga Sabtu, pukul 11.30 WITA, hanya di iNews. Suka kulineran tapi nggak tahu cara masaknya? Hahaha, berarti kalian harus tonton yang satu ini.
Di sini, kami akan mengulas rasa serta membongkar semua resep rahasia dari menu istimewa yang ada di Bumi Etam. Makanya, jangan lewatkan program terbaru kami, Menu Istimewa, setiap hari Minggu pukul 11.30 WITA, hanya di iNews. Nah, untuk proses terakhir nih Mas, kan proses terakhir kan plating tuh. Ya. Nah, proses platingnya tuh apa aja nih? Kalau yang saya lihatnya kan ini ada timun ya. Timun, terus ada tomat. Terus ada selada. Bukan seledri nih ya? Bukan. Oh, beda ya. Ini selada, terus apa lagi? Nasi. Jadi kita proses platingnya kalau nasi sih bisa di terakhirnya aja ya. Karena kita cari anunya. Ininya kan ikannya. Heeh. Jadi kita ikannya yang tadi sudah digoreng, kita angkat terus kita sajikan di piring, dan untuk menyiramnya kita usahakan ambil sausnya yang dulu. Oh, cara nuangnya juga beda nih berarti. Ya, ambil sausnya dulu, jangan ada yang bahan kondimen. Oh, berarti instrumen-instrumen ya, ininya ini terakhir. Oh, berarti si sausnya dulu disiram dulu. Baru bahannya terakhir. Oh, kirain. Langsung gini, sesuai temponya. Kepenuhan nanti pikirin. Iya sih. Berarti instrumen-instrumen klasternya ini terakhir ya? Iya benar. Instrumen klaster lagi. Terus berarti sausnya duluan, baru si ini barang-barang ini ya. Barang-barang. Nah terus tuh? Istilahnya sih garnis untuk pemanis ya, pemanisnya. Yang bisa dari tomat, kulit tomat. Oh, ini kulit tomat? Iya. Oh, dibentuk kayak bunga gitu ya? Wow, sangat kreatif. Terus ini daun parsley, bukan daun sop. Kalau daun sop itu untuk buat sop. Bukan, daun sop itu lokal kan. Luarnya daun sop itu bahasa lokal. Iya. Bahasa luarnya parsley. Kalau di sana orang luar sana niatnya dia pakai parsley. Oh, ini baru tahu nih. Baru tahu ternyata daun sop itu namanya daun parsley. Iya. Bagaimana kalau kayak saya sikat ini dulu? Boleh? Boleh, silakan Mas. Kita coba-coba dulu ya. Nanti kita coba-coba dulu ya. Wow. Oh iya. Benar-benar keringnya ke dalam. Masuk banget ke dalam nih keringnya nih. Nah, kita coba dulu ya. Coba kita coba sausnya nih. Kita coba dulu ya, Chef. Iya. Rasanya emang manis, pedes, ada pedesnya, ada manisnya, ada asemnya, dan si nanasnya emang terasa, Chef ya. Sari nanasnya emang terasa pemirsa, jadi emang nggak salah ada sari nanasnya nih. Berarti untuk pemirsa semua yang ke Horizon bisa ngerasain KKP ini berarti Mas? Bisa, karena ini menu baru kita. Oh, menu baru? Iya benar, oh, kita menu baru. Oke, okay. Menu baru. Untuk range harganya berapa nih? Untuk harga ikan kakap tiga rasa ini 75.000 net. 75.000 net ya, wow cukup terjangkau pemirsa. Jadi buat pemirsa semua yang pengen makan ikan kakap tiga rasa,
langsung aja ke Horizon Hotel Samarinda mas ya. Iya betul. Bentar. Swap lagi. Dan keringnya nih pas banget mas ya. Untuk minumnya nih mas, ini apa aja nih? Saya mau cobain ini mas ya, ini karena lagi serut nih. Iya, ini orange juice kita. Ini orange juice? Iya. Berarti asli dari buah jeruk? Buah jeruk. Yang diperas ya? Iya. Manis ya? Manis banget buahnya? Manis jeruk. Nah kalau ini apa nih? Ini nggak pernah saya lihat nih. Ini juga kebetulan adalah menu baru kita. Oh, oke. Okay. Ini menu baru juga sama seperti ikannya berarti ya? Ikan kakap ini. Ini minuman baru kita ini adalah apa tuh namanya? Istimewa kita ini klepon coffee. Klepon coffee? Iya. Wow. Biasanya klepon tuh yang bulat-bulat kecil. Sekarang jadi minuman nih. Kopinya yang mana ini kopinya berarti mas? Dibentuk kopi berarti klepon dibentuk dalam minuman kopi. Coba dirasain. Ini benar-benar rasa klepon ya. Oh, kalau ini apanya nih? Ini kopinya. Oh ini kopinya, berarti dicampur dulu atau ini dulu? Ini kalau mau kopinya, ini tingkat kopinya ini agak Kepahitannya tuh ya? Oke. Diatur sendiri atau? Coba, kita coba dulu, ini diaduk? Iya boleh diaduk. Taruh dulu pemirsa. Oh, warnanya kayak ini ya, kayak alpukat-alpukat gitu ya? Ini jus alpukat. Oh sebenarnya bawah, paling bawah ini kopi tadi ya? Itu gula merah. Oh gula merah? Berarti belum dicampur kopi nih? Iya, belum pernah. Oke. Kita coba rasain dulu. Wih, beneran rasa klepon. Bener. Rasa kleponnya manis, terus ada rasa gula-gula merahnya itu juga ya. Kita coba kasih kopi kali ya. Biar terasa klepon kopi. Oke. Kita aduk dulu. Ini jadi berasa kopinya nih. Nah, jadi buat pemirsa semua yang pengen ngopi, terus pengen merasain kopi yang beda, ke Horizon aja. Karena Horizon punya kopi klepon, jadi rasa kleponnya ada, rasa kopinya ada. Oke pemirsa, oke terima kasih Chef sudah menemani saya hari ini. Dan sampai sini dulu menu istimewa kali ini. Sampai jumpa di selanjutnya.